Gejet, gejet. Jadi kelihatan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dan sahabat ASF, kita akan mengikuti lomba mingguan, yaitu setiap hari Jumat sore sampai malam di pemancingan Kansa, dan lomba mingguan setiap hari Minggu di pemancingan Aceng. Khusus di pemancingan Aceng ini kita main ikan subangan, di mana ukuran ikannya 0,8 sampai 1 kg per ekornya, dan kedua-duanya menggunakan umpan yang sama, yaitu umpan ASF, yang cara peracikannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebagai informasi, jika di kedua empang tersebut kita strike 3 ekor, berarti kita sudah ada di level aman. Dan apa dosaku pacu hingga alhamdulillah Mas Lur, inilah untuk kolam yang pertama itu di Kansa. Alhamdulillah inilah ikan-ikannya lumayan besar-besar, babon. Bisa direkomendasikan untuk kalian yang targetnya ikan-ikan besar seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita cek di kolam yang kedua, semoga hasilnya juga sama seperti di kolam di Kansa ini ya. Kawan-kawan tetap doakan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dan inilah kita di kolam yang kedua Mas Bro, mudah-mudahan gacor ya, doakan terus. Untuk kali ini kita targetnya ikan-ikan besar 0,8 kilo ke atas. Mudah-mudahan umpan saya yang bawa ini bisa gacor di sini ya. Amin. Dikarenakan ini lombanya agak sebanyak sekali pemirsanya ya dan peserta, jadi mohon maaf untuk video mancingnya tidak saya tampilkan karena takut kayaknya kenapa-kenapa ya, takutnya. Kita lihat saja hasilnya. Alhamdulillah Mas Bro, inilah hasilnya. Wih, mantap lah. Ternyata umpan ASF ini bisa kita gunakan untuk target ikan-ikan babon. Silakan untuk kalian coba, selamat mencoba. Semudah-mudahan kalian juga beruntung bisa mendapatkan ikan-ikan seperti ini ya. Karena memang untuk umpan ikan sebesar ini agak sedikit agak susah ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa gacor dan anti boncos. Untuk umpannya sendiri udah saya masukkan ke dalam kolom deskripsi, tinggal dicek. Selamat mencoba, sampai berjumpa di video ASF selanjutnya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.